KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer dan apabila anda berada di tempat awam, jangan lupa untuk scan My Sejahtera dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini adalah mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Untuk topik apa? Ha, topik itu sangat-sangat menarik, tetapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada petang ini adalah Cikgu Muhammad Nasir. Beliau merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang. Dan sehat, Cikgu? Alhamdulillah. Alright. Baiklah Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apakah yang menarik tentang topik kita pada hari ini, Cikgu? Okey, topik ini adalah modul 4 daripada tetapan 4, iaitu reka bentuk kejuruteraan. Di mana reka bentuk kejuruteraan ini kita membincangkan tentang apa yang kita nak reka. Tapi untuk kali ini kita jurus pada reka bentuk rumah hijau. Jadi rumah hijau. Jadi bila rumah hijau, kita kita ada hubung kait dengan apa nama berkebun di rumah. Contoh, kenapa kita perlu berkebun di rumah? Berkebun di rumah, Ibu. Terutamanya pada masa ini, Ibu, sebab pandemik, Ibu, banyak barang yang memang memang dah naik harga lah, Ibu. Dan kalau kita dapat berkebun di rumah tu, kita dapat mengurangkan perbelanjaan dari segi membeli bahan-bahan seperti sayur dan juga buah-buahan. Betul, Ibu? Betul. Tahniah. Tepat jawapan dia. Okey, dan rasanya untuk hari ini memang topik yang sangat-sangat menarik. Tetapi sebelum itu, apa kata kita amalkan SOP, Ibu? Jom kita ke meja di hadapan kita sini. Okay, alhamdulillah. Di atas meja tu ada hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Saya pun akan pakai sekali. Kita kena sentiasa ikut SOP, ya, Ibu? Ya. Okey, dan untuk sekarang ni, apa kata kita tengok sebuah video yang menunjukkan pandangan murid kita yang akan mengambil subjek ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Aini binti Haram Zahizan. Dan saya merupakan pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Dan saya mengambil jurusan kejuruteraan mekanikal. Sebagai pelajar di Sekolah Menengah Teknik, saya berharap saya dapat mencapai cita-cita saya dengan menjawab peperiksaan SPM 2021 ini dengan lancar, dan saya harap mendapat keputusan yang cemerlang untuk mengharumkan nama keluarga dan juga nama sekolah. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najah binti Mamas Zadi dari Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Antara sebab saya menyukai pengajian kejuruteraan mekanikal ini adalah kerana saya dapat mempelajari dan memahami pendedahan serta ilmu yang baru dengan lebih mendalam, terutamanya dapat mengetahui bagaimana cara satu mesin itu berfungsi dan dihasilkan. Itulah dia pandangan murid kita yang akan mengambil ataupun yang tengah belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Sebab dalam kejuruteraan ni ada banyak kan, Ibu? Ada yang mekanikal, ada yang elektrikal, ada yang banyaklah, Ibu, kan? Tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada mekanikal. Dan bukan kita berdua saja pada hari ini, kan, Ibu? Kita juga ada murid kita yang berada dalam talian yang akan turut serta dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua, selamat petang. Itulah dia muka-muka ceria kita. Yang handsome, yang kacak dan juga cantik. Okey, apa saya akan buat sekarang? Selamat petang. Dah makan ke? Dah, soalan yang sangat penting. Suara. Okey. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Kita mulakan dulu dengan Alif. Nama saya Muhammad Ali Zulfakar bin Mustasari dan saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Okey, Alif, sebenarnya saya nak tanya anda, apakah
cita-cita anda? Okey, cita-cita saya nak jadi engineer oil and gas. Oh, kenapa ya? Sebab bapa saya kata gaji untuk engineer ni, untuk engineer oil and gas ni banyak. Sebab tu saya minat. Okey, memang benar. Itu pun yang saya dengar lah. Okey, ha, terima kasih Alif. Dan yang seterusnya, Nur Amalin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amalin Kristina binti Dijuan dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru pelajaran mekanikal. Okey, kenapa ya? Kenapa nak jadi seorang guru? Kenapa tak nak jadi macam Alif tadi? Sebab saya ingin mengajar pelajar-pelajar yang akan datang untuk menjadi seorang yang bijak dalam mekanikal. Okeylah, memang betul lah. Dan jasa seorang guru, guru tu memang tidak boleh dilupai lah. Macam saya pun, saya ingat lagi cikgu-cikgu saya. Okey, terima kasih Amelin. Dan seterusnya kita ada Nur Idina Kristina. Hai, hello, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nama saya Nur Idina Kristina binti Aika Faiz. Dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Dan cita-cita saya untuk menjadi pensyarah yang mengajar kos mengajar kejuruteraan. Okey, dan kenapa pula, apakah kenapa anda nak jadi seorang pensyarah? Sebab mungkin buat masa ni saya nampak kebolehan saya dalam mengajar kawan-kawan tambah-tambah waktu PKP kan. Jadi itulah yang saya nak cuba selesaikan. Okey, baiklah. Terima kasih Idina. Dan seterusnya kita ada Farisha. Ya, assalamualaikum. Nama saya Nur Farisha Masara binti Abdul Rahim. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya nak jadi seorang engineer. Okey, terima kasih Farisha. Seterusnya kita ada Syahir Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahir Akmal bin Khairul Anwar dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer kenderaan. Fokuskan ke arah kenderaan kereta lah utamanya. Alright, terima kasih. Dan yang terakhir kita ada Iz. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iz Al-Hai bin Azim. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Okey, terima kasih. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Mawadah dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Saya suka akan subjek kejuruteraan mekanikal ini kerana terdapat banyak komponen yang menarik yang boleh saya pelajari seperti takar, tali sawat, pegas dan sebagainya. Saya juga dapat mengetahui lebih dalam tentang penggunaannya. Terdapat banyak bidang dan kerjaya yang boleh diceburi dalam pengajian ini. Terima kasih. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Muhammad Nasir. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey. Okey. Untuk tajuk hari ini kita akan mula iaitu pengurusan projek. Okey, pengurusan projek. Di mana dalam pengurusan projek ni? Okey, dalam pengurusan projek ni iaitu kita ada menerangkan aspek pengurusan projek iaitu pembentukan kumpulan, peranan ahli kumpulan, mengenal pasti masalah iaitu senarai-senaraikan apa masalah, pengumpulan maklumat, menganalisis masalah dan rumusan kenyataan daripada masalah yang kita dapat tadi. Okey, kemudian yang keempat pula penjadualan projek. Okey, penjadualan projek. Okey. Di mana anggaran kos, lepas tu kemudian pengawalan projek dan satu lagi iaitu pemantauan apa nama kemajuan projek. Okey. Dan seterusnya iaitu 4.2 ni iaitu kita aplikasikan aspek pengurusan projek ni pada bentuk yang sebenar. Okey, kita teruskan lagi. Okey, jadi projek ni, okay, bila sebut ada projek merupakan satu tugasan
yang sementara yang diberikan oleh pengguna untuk menghasilkan produk dalam menyelesaikan perkhidmatan, menyelesaikan produk, memberi perkhidmatan atau penyelesaian. Contohnya ini produk, okey, kemudian yang ini perkhidmatan ataupun penyelesaian. Itu dia. Sebab tu dia ada merah, biru dan hijau. Okey. Okay. Orang suka minum yang hijau. Tu aja. Okey. Yeah. Sebab dia lebih orang kata veggie lagi kan. Okey, terus lagi. Okey. Okey, kemudian okey, yang ni yang e-pot ni kata tau. Ni e-pot ni yang kata, dia kata merupakan proses membimbing sesuatu projek daripada permulaannya berdasarkan kemajuan, okey, berdasarkan kemajuan dan prestasi aktiviti yang terlibat, okey. Dan dalam projek tersebut sehinggalah projek tu berakhir. Itu cikgu letakkan gambar orang apa nama atas tie rope ni. Dia kena bersungguh-sungguh waktu dia berjalan tu. Itu memastikan projek tu sampai. Okey. Okey, seterusnya lagi. Kemudian aspek yang terlibat adalah perancangan, penjadualan, pemantauan, okey. Kemudian kawalan. Semua langkah ni dan aktiviti projek ni, okey, adalah bertujuan untuk mencapaikan objektif. Okey, tanpa objektif kita tak boleh buat apa. Okey. Kemudian mengikut masa, kos dan apa yang terlibat, kualiti dan spesifikasi yang ditetapkan. Contohnya spesifikasi ni, okey, yang ini penting. Kadang beli, contoh paling senang makanan lah. Kita beli contoh kuih pau. Okey. Kuih pau di Johor dengan kuih pau di Penang lain. Kuih pau di Johor selak nampak isi lah. Okey, kuih pau di Penang selak tak nampak isi lagi. Dia punya tebal tu. Itu spesifikasi lain. Mungkin cita rasa di Pulau Pinang lain, cita rasa di Johor lain. Tu berbeza. So pun nasi lemak kan. Dia kata coconut rice, satu lagi dia kata oil rice. Dua beza. Okey. Okey, seterusnya ya. Okey, nak-nak okey boleh eh? Boleh ikut cikgu? Okey, alhamdulillah. Cikgu. Okey, seterusnya perancangan projek. Okey, ini penerangan projek. Macam mana kita nak terangkan projek? Okey, jadi projek ni taraf hidup yang terlalu tinggi atau berbeza dan kita perlu mengurangkan perbanjangan harian penanaman, okey. Boleh penanaman sayur yang boleh mengurangkan perbelanjaan tanam sendiri. Kemudian bagi pemilik rumah yang bertanah tak ada masalah. Depa boleh keliling rumah, tapi ni rumah kondominium. Takkan nak bawa tanah lambat kat koridor, marah jiran sebelah kan. Okey. Jadi kita kena hasil satu mekanisme ataupun satu benda, satu pot atau satu apa untuk membolehkan kita menanam sayur di situ. Itu ni wujudnya rumah hijau. Okey. Terus lagi. Okey, yang ini salah satu contohlah kan. Contoh di mana rumah hijau, apa yang perlu ada dalam rumah hijau. Okey, yang ni kalau jenis yang kreatif dia akan tebuk dinding letak situ. Itu pun boleh, tak ada masalah. Dan idea ni pun saya cikgu tengok satu aquarium di apa nama aquarium Tunku Abdul Rahman. Dulu dah sekarang dah tak ada lah. Ini konsep dia. Itu konsep rumah hijau dia buat. Okey, terus lagi. Okey, penerangan dia. Okey, kenapanya perlu kita berkebun? Macam tadi apa nama pengacara kita buat tadi kan? Cikgu tanya, cikgu jawab, okey. Dapat mengurang perbelanjaan. Anda mendapat buah-buahan ataupun sayuran dengan sendiri. Kemudian boleh mendapat makanan apa nama kari apa semua dengan mudah. Kita petik aja. Ya, betul. Okey, kita petik. Contohnya kita tengok dalam TV di mana chef semua petik daripada tingkap dia aja. Itu satu tu rumah hijau tu. Okey, terus lagi. Satu lagi, makanan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam ni bebas daripada bahan kimia. Ya, betul. Okey, sebab rumah hijau dalam keadaan tertutup. Okey, terus lagi. InsyaAllah. Kenapanya perlu? Okey, boleh menjadikan sebagai hobi. Okey, hobi yang kita, hobi menanam dan sebagainya. Okey, dan cikgu go through lagi. Okey, dan yang akhir sekali iaitu dapat menikmati makanan organik yang dihasilkan sendiri dengan kos yang rendah. Kalau kita tanam apa saja pun, kos sudah rendah sebab kita. Dan satu lagi, tanah yang kita guna tu kita boleh recycle. Sama ada kita guna aquaponik, hidroponik ataupun tanah tu sendiri. Okay, tanah tu kita boleh recycle sentiasa. Okay. Dan kita suruh lagi. Okay. Okay. Kemudian contoh rumah hijau yang cikgu akan tunjuk pada Rajah 4.2. Benda ni kita boleh tengok dalam buku teks. Tentang 4. Okay, modul 4. Okay. Ini spesifikasi dia, yang rumah hijau ni. Spesifikasi rumah hijau yang kita perlu ada. Yang pertama, penggunaan dalam rumah saiz maksimum. Kemudian, kos keseluruhan. Kos kena tentu dulu. Kadang terlalu mahal pun tak guna juga. Jadi, kos kena ada. Okay? Kemudian, mudah dialihkan dan jangka masa projek siap. Berapa lama, berapa sekian-sekian masa, kita kena tahu berapa lama kita nak siapkan projek tu. Okey, terus lagi. Okay? Ini contoh-contoh rumah hijau. Okay? Contoh rumah hijau. Okay? Terus lagi. Perancangan projek. Jadi maknanya dia setelah kita dapat perancangan atau penerangan daripada dia, maknanya dia murid ni kena buat pembincangan di kalangan depa. Okey.
di kalangan mereka, di kalangan mereka untuk membentukkan kumpulan. Okay. Dan seterusnya, jadi sebagai tenaga pengajar atau guru atau sebagainya, kena buat jadual. Jadi jadual ni kena isi dalam kotak ni lah. Apa per bulat? A, B, C, D atau 1, 2. Macam kita buat resepi je kan? Okay, resepi buat kuih ke, buat kek kan? Mula-mula apa nak buat dulu? Ya, okay. Takkan nak terus bakar kek kan? Tak. Mula-mula kita langkah kena, demi langkah je lah. Langkah demi langkah. Kita step. Apa mula-mula nak buat dulu? Step demi step, demi step, demi step. Okay, eh? Jadi cikgu-cikgu kena buatlah macam ni step dia. Apa ni, apa dia, apa dia kan? Ikut hierarki dia. Yeah. Apa yang dulu, kita dulukan. Apa yang kemudian, kita kemudiankan. Okay, insyaAllah. Okay. Kemudian ada pembentukan kumpulan. Okay, dia dalam bentuk kumpulan kepada murid perlu diuji. Sebab orang macam-macam cerita kan. Yeah. Macam-macam apa nama, kata anugerah Allah Ta'ala bagi pada dia. Jadi masing-masing punya keupayaan. Jadi kita kena analisis dengan dia punya keupayaan. Okay, kemudian tugasan perlu dijalankan dalam menjalankan idea seri individu. Di mana dalam tempoh seminggu daripada tarikh mula. Kita berikan tempoh seminggu bagi idea. Dia akan jalankan idea lah. Kita nak idea itu datang daripada murid-murid itu sendiri. Yeah. Okey, anak-anak, clear eh? Nampak? Boleh dengar cikgu cakap? Okey, Alhamdulillah. Yeah. Okay. Kini anda ada apa-apa soalan ya? Boleh, untuk cikgu, anda boleh tanya ya? Ada tak apa-apa soalan untuk cikgu? Ada soalan? Boleh, tak ada, tak ada soalan. Rasanya masih baru lagi. Masih tak baru apa, lagi, kita go through. Okey, okay, cikgu. Okey. Okay, kemudian daripada hasil penilaian tu kita akan dapat mengasih tahap kemanjangan murid. Daripada idea yang sampai daripada kita, daripada mereka tu kepada kita, kepada cikgu, kita boleh tahu tahap mana mereka punya. A ke B ke C ke D. Itu yeah, grade. Tapi jangan downgrade. Selalunya ada A, B, C. Yeah. Okay, ada yang excellent, ada yang sederhana, yang ada yang lemah. Tapi lemah ni bukan lemah apa. Yeah. Dia tak dapat cetusan idea. Itu je. Okay? Yeah. Okay, seterusnya. Okay, kemudian jadi sebenarnya membolehkan dengan banyak membentuk kumpulan. Kita bentuk kumpulan pada apa nama kita tengok hasil daripada jana penjanaan idea itu sendiri. Okay, jadi waktu kita nak letak kumpulan tu, ni tips kan. Jangan letak yang pandai saja, yang hebat jangan. Kita randomkan dia. Okay, kita randomkan dia. Jadi baru dah dapat idea tu lagi bercambah lagi baik. Yeah. Kadang-kadang yang excellent ni tak semestinya dia tahu semua. Kadang dia sebut A, B, C laju pun dia tertinggal K. Okay, yang lemah dia akan sebut A, B, C, D, E. Dia tahu sebab dia lemah. Okay? Tak apa, okay, kita teruskan lagi. Okay, seterusnya, jadi kumpulan ni ideal 4 hingga 6 orang. Okay, 4 hingga 6 orang. Okay. Satu kumpulan. Eh. Ini ada berikut carta dia. Ada pengurus, ketua, pengurus teknikal, pengurus keuangan, jurutera struktur dan jurutera pengairan. Ini untuk rumah hijau saja. Jangan terbalik pula nanti kan. Ini untuk rumah hijau saja. Okay, seterus lagi. Okay, peranan ahli kumpulan. Okay. Setiap kumpulan perlu mempunyai sebagai apa ketua untuk bertindak. Eh. Jadi bila dia pengurus akan memberi laporan kepada tengah pengajar dalam sesi pembincangan. Di mana yang ini ahli-ahli dia, yang ini ketua dia, pengurus. Yang ini dia akan beritahu kepada tenaga pengajar. Yeah. Apa benda yang perlu dilakukan, apa benda yang berlaku sebelum, semasa dan apa yang akan berlaku selepas. Dia kena beritahu kepada cikgunya ataupun tenaga pengajar. Okey, okay, selesai lagi. Okay, kemudian pengurus melantik yang bertanggungjawab setiap tugasan. Tadi kita dah tengok kan, ada tugasan-tugasan dia kan. Ya, jurutera-juruteranya. Jadi yang ini semua orang dia lah. Eh? Yang ceria-ceria tu dia lah kan. InsyaAllah. Okey, kita teruskan lagi. Ini dia pengurus teknikal, pengurus bahagian teknikal dan pengurus kawan mengurus projek. Lepas tu kemudian pengairan pencahayaan, menyelidik pengairan dan pencahayaan. Okey, seterusnya jurutera struktur menyelidik pembinaan rumah hijau. Okey. Okay, kemudian walau bagaimanapun setiap ahli kumpulan okay, merupakan mereka bentuk. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan penting untuk mereka bentuk setiap ahli kumpulan. Sebab mereka bertanggungjawab untuk buat rumah hijau. Kalau kata contoh mengurus kawangan, dia urus kawangan, itu cuma site saja. Yang penting bagi jadi rumah hijau. Waktu rumah hijau tu naik dalam 20%, 30%, 40%, itu kata sumbangsaran idea tu. Okay. Brainstorming dah berlangsung lah. Ini sumbangsaran, sikit-sikit-sikit. Okay. Lama-lama jadi bukit. Okay. Okay, kita terus lagi. Okay, benar mesti masalah. Okay, ketua pula mesti bagi arahan pada setiap ahli kumpulan. Okay. Dia mesti bagi arahan untuk menyediakan buku nota, buku log. Okay. Yang ini kata buku log. Jadi buku log ni, okay, buku log agar mereka dapat mencatatkan semua perbincangan projek dengan guru dia. Okay, seterusnya, dalam tempoh ni, perlu diberi tugasan bagi memastikan 4 proses yang bawah ni. Mereka bentuk keperluan, siapa dia, kemudian batasan atau kekangan dan matlamat. Yang itu dia kena ada. Okay, tugasan tu untuk kena pasti 4 proses ni. Okay, 4 proses kena ada. Mereka bentuk keperluan, siapa, batasan,
ataupun matlamat itu aja. Okey. Kita teruskan lagi. Ha, yang ni dia jadual dia kena buat. Okey. Yang ni masalah dia. Yang tadi dah jana kan, dah dapat 6 orang kumpulan ke 5 orang kumpulan kan, kita dah jana. Yeah. Dan kita letakkan dalam jadual rumah hijau mudah halih. Itu satu. Yang kedua, siapa dia? Kita target tu. Siapa sasaran kita? Yeah. Kalau sekat orang ada berkebun, siapa sawit, bayar-bayar, tak perlulah. Ini kita target orang dalam rumah, penghuni rumah pangsa atau kondominium. Itu aja. Tapi kalau rumah bawah pun, dia kan littering juga. Kita kena berikan juga ID kepada dia. Okey. Spesifikasi yang tiada dalam standard, produk sedia ada, tiada ada sistem pengairan ataupun sukar untuk dialihkan. Yang ini kena ada juga, okey, batasan kekangan. Kadang-kadang kita nak alih rumah tu sempit. Okey. Tak apa, nanti cikgu akan tunjuk satu contoh di mana apa nama contoh model rumah yang mudah alih itu saja. Okey. Dan satu lagi, matlamat dia rumah hijau ni mempunyai pengairan dan pencahayaan. Jadi kalau duduk dalam bilik tak guna gak, dia mesti ada satu cahaya yang masuk. Yeah. Sama ada dalam bentuk lampu ataupun cahaya daripada luar pun boleh. Okay. So ya, apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini adalah merupakan salah satu objektif lah, sebab macam cikgu sebutkan tadi, untuk apa-apa masalah ataupun untuk apa-apa projek pun kita kena ada objektif untuk projek tersebut. Betul. So, maknanya kalau kita tak ada objektif tu ataupun kita tak ada masalah, memang tak ada maknanya lah kita nak buat sesuatu projek. Mana halu tuju kita? Betul. Halu tuju kita kepada rumah hijau, kepada penduduk yang mendiami rumah apa kondominium, apartmen dan rumah pangsa lah, ini dia. Dan kalau saya nak ulas balik apa yang cikgu dah sebutkan tadi, maknanya untuk yang ni, ini merupakan pengurusan untuk suatu projek, Igu. Ya. Yang mana kalau boleh dia di antara 4 hingga 6 orang pelajar, dan mereka setiap daripada mereka pun memang ada satu ketuanya, dan yang lain pun mempunyai tanggungjawab dari segi kos, dari segi struktur. Tetapi matlamat mereka adalah untuk memastikan bahawa projek tersebut boleh berjaya, dan kena sentiasa ada kena tengoklah sama ada apakah proses dia, dan juga untuk mempunyai satu buku log untuk memastikan apa-apa perbincangan ataupun apa-apa masalah yang dihadapi itu dituliskan di dalam, supaya boleh dirujuk semula pada masa yang akan datang. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuana Cik Arif, ibu kepada Muhammad Is Al-Hay bin Azir. Harapan saya supaya dia dapat menjawab soalan SPM yang akan datang. Tingkatkan usaha agar mendapat keputusan yang cemerlang walaupun kita berada di musim COVID yang mencabar ini. Jangan tinggal solat, sentiasa berdoa dan tawakal. InsyaAllah berjaya di dunia dan akhirat. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan Cikgu Muhammad Nasir untuk mata pelajaran kita, pengajian kejuruteraan mekanikal. Baiklah cikgu, jom kita teruskan ya cikgu. Okey, kita bersambung semula, iaitu kali ini iaitu pada untuk iaitu bahagian B iaitu pengumpulan maklumat. Jadi maklumat ni kita boleh dapat daripada berbagai-bagai sekarang ni. Yeah. Kalau dulu zaman saya dulu, semua surat khabar ataupun majalah atau buku saja atau di perpustakaan. Yeah. Tapi sekarang dah berbagai. Jadi kalau tengok pada internet, yang ini memang TikTok lah internet. Eh? Ada wifi sebagainya. Yang kedua itu perpustakaan. Perpustakaan pun dah ada digital library. Eh? Yeah. Jadi kita boleh dapat maklumat itu. Kemudian pameran produk, kita pergi melawat produk pameran di mana produk-produk yang sedia ada tu kita boleh dapat idea situ. Dan kita dapat brosur ataupun flyer atau sebagainya. Itu. Okay? Yang seterusnya, lautan ke industri. Okay. Industri, lautan industri. Kita pergi lautan industri, kita nampak apa yang berlaku di dalam tu. Sebab tu bila keempat-empat ni kan, kalau kita pergi buat laut apa pergi, mesti ada buku log yang cikgu sembang tadi mula-mula kan. Cikgu beritahu kan, mesti ada. Tulis apa kita dapat. Tarikh bila apa bila di mana, semua ada dalam tu. Okey? Ya. Yeah. Okey, anak-anak eh. Okey, terus lagi. Kemudian selain pada tu, okey, kena jumpa pakar. Kalau pakar pokok pisang, jumpa pokok pisang. Tapi orang tak tanam pokok pisang dalam greenhouse, dalam rumah. Tak. Dia cuma tanam sayur-sayuran saja. Yeah. Okay. Okay. Jangan buat pula pokok pisang. Ada juga tanam pokok pisang bonsai tu. Tapi tak boleh hasil. Itu saja. Nak bungkus nasi lemak pun tak boleh. Daun dia. Okey, kita terus lagi. Ini contoh-contoh produk rumah rumah hijau. Okay. Dalam buku teks kita tengok ada yang jenis yang ini. Okay. Yang ini biasa kita jumpa. Dan yang ini pun ada. Okay. Yang ini pun jenis. Sebenarnya yang ni kan, kita boleh modify ni. Kan ada wardrobe plastik kan?
Ada apa, sorry? Yang almari plastik lama tu. Ya, kan? Orang buang kerangka, jangan buang. Saya tak buang kerangka tu. Saya ambil balik kerangka tu. Lepas tu sampul dengan dengan plastik, balut buku. Ataupun ambil plastik wrap. Kita wrap saja dia keliling ni. Yang kita gunakan untuk balut bungkusan tu, Ego? Balut bungkusan tu kita wrap saja sini. Rangka tu dah ada kan? Rangka yang almari plastik tu kan? Betul. Sama ada rangka plastik atau rangka aluminium tu sebagainya. Ambil balik yang tu, jangan buang. Yang rosak, luar saja. Jadi ambil, kita wrapkan dia. Wrap kan? Dah wrap, lepas tu kita tebuk lah pintu dia. Boleh jadi rumah hijau. Dah save cost kan? Itu nama dia 3R. 3R kan, reduce, recycle, reuse, kita guna balik. Itu konsep dia. Okay, kalau di negeri Belanda, benda ni memang tip top. Cuma kita saja masih sikap kita dengan apa, environment kita kurang sikit. Jadi kalau benda ni kita boleh recycle, insyaAllah boleh. Boleh, ya. InsyaAllah, okay? Tak ada masalah. Kita guna semula je lah. Okay, kemudian yang ni produk sesuai dari segi segi saiz, tetapi perlu pencahayaan. Okay, kemudian pengairan secara manual, kita kena tuang sebagainya. Dan makanya produk si mudah untuk dialihkan kerana mempunyai roda. Kita boleh tolak keluar, tolak masuk. Mana kalau kondominium kan, dia akan tolak pada balkoni dan masuk balik waktu malam. Itu saja. Okey. Okey, terus lagi. Ini tanaman yang sesuai lah. Okey, tanaman yang sesuai. Pertama iaitu pudina. Sesuai saja kita tanam ni. Kalau pudina ni kita guna untuk buat apa? Laksa. Saja. Ya kan, kita potong halus kan. Itu menyebabkan rasa laksa sedap ya. Sebab saya seorang kawan yang baik saya. Dia kalau jumpa laksa buang periuk, itu cerita. Buang periuk nasi, okey. Yeah. Lawak aja. Okey. Okay. Dia tengah tengok tangan saya, tak apalah, insyaallah. Okey, seterusnya lagi. Pegagar. Sebenarnya pegagar ni bagus sebenarnya eh. Kalau pandai buat pegagar ni, dia boleh jadi air pegagar. Jangan lupa pula dia boleh jadi kita apa? Jepun buat apa yang apa, sushi apa sayuran dia semua digoreng satu pun. Jadi pun boleh buat yang ni. Boleh ya, pegagar. Jadi pegagar ni okey, untuk maklumat pegagar ni kalau di tanah rata, di tanah pamah, daunnya kecil kan. Kalau di Cameron Highland daunnya besar. Sebab dia sejuk dengan panas. Okey, itu beza dia. Okey, terus lagi okey, terus lagi. Ini pula cekur. Selalu cekur ni orang tersilap. Cekur dengan kunyit selalu orang tersilap. Saya pun tak tahu. Tapi bila saya rujuk dengan isteri saya, memang dia apa pakar herba kan ni. Dia tahu, dia kata ni cekur, ni kunyit dan begitu. Jadi kita kena, sebab tu kita rujuk pada pakar yang tadi kan. Ada 5 pengumpulan maklumat kan. Rujuk pakar, jangan silap tanam. Macam dulu ada satu ulam raja. Silap tanam ulam raja, tertanam benda lain. Daun sama. Ingat, ulam raja tu ada satu macam dia, klon dia. Jangan silap ulam raja, okey? Okey, terus lagi. Okey, seterusnya lagi. Ini menganalisis masalah. Masalah kita guna masalah tulang, teknik tulang ikan. Tiada masa, tiada tanah, penggunaan bahan kimia, saiz rumah hijau yang lebih besar dan berpanjang meningkat. Ini teknik tulang ikan. Kita gunakan dia. Yang ini kita akan kupas lagi masa akan datang, insyaAllah. Satu lagi, ini dia. Petaminda. Petaminda ni paling saya suka. Sebab apa? Kita tak rumah hijau sebab diperlukan. Ini dia kos sara semua ni. Yang tadi objektif kita tepat ni dengan masalah. Kemudian kita tunggu bawah spesifikasi dia tadi. Kita dah bincang tadi mula-mula tadi. Spesifikasi. Kemudian seterusnya apa diperlukan? Sistem pengairan dan sistem pencahayaan. Ini pentingnya Petaminda. Ini kan? Untuk kembangkan idea lah, Ego. Petaminda. Saja duduk saja kita boleh tolak naik. Okey. Kemudian diperlukan oleh siapa? Penghuni. Kita dah sembang tadi benda ni ya. Kalau kita tak sembang tadi, kita buat Petaminda pun dah cukup. Orang akan faham apa keperluan dia. Kemudian, dah ada spesifikasi, perlu ada roda untuk kita tolak ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Okey, okay, seluruh segi. Kemudian, yang ni dia, rumusan dia. Kenapa kita perlukan rumah hijau? Dia merupakan keperluan bagi penduduk yang tinggal di rumah pangsa. Ini dia, rumah hijau dia. Okey, seluruh segi. Kemudian dapat satu projek, iaitu kita belajar lah macam mana nak menanam dan sebagainya. Okay? Dan seterusnya, okay, saiz rumah hijau ni dengkat dengan sistem pengairan. Ada yang gunakan jenis sprinkler, ada jeniskan semburan biasa. Itu je dua. Ada aquaponik, hidroponik dan guna tanah. Okay, anak-anak boleh Boleh follow Okay, alhamdulillah. Boleh, cikgu. Alhamdulillah. Okay, bila kita dah buat semua dah, dah ada, dah ready semua kita punya resepi-resepi, kena ada jadual. Itu step by step. Step by step. Macam kita dululah. Mula-mula kita menyerap kan. Lepas tu kita duduk kan. Lepas tu kita merangkak lah pergerak tu. Kita jalan. Ini jadual catatan.
Sebab tu anak-anak kita ada catatan kan, bayi sebagainya buat catatan apa dia masa dia naik-naik. Sebab tu Dumex pandai dia buat graf dia tu catatan, jadi orang pakat beli susu dia, cerita dia. Oh, ya ke? Yes. Oh, sekarang saya bapa saya. Catatan ni lah, punca catatan lah, okey. Susu tu sebab saya tengok di tin yang lama-lama ada catatan dia, apa dia apa dia, okey. Sebab saya suka merhati itu je, insyaAllah. Okay? Yeah. Kemudian, pengurus perlu menyediakan carta harian untuk apa setiap tugas yang diberikan kepada kumpulan selain beri carta keseluruhan projek. Okay. Ini carta gun dia. Okay? Carta gun dia ada aktiviti, pembentangan sebagainya, pembentukan dalam jadual 4.5. Okay? Ini cikgu besarkan lagi. Kemudian proses kena pasti, proses reka bentuk, okey, seterus lagi. Yang ni minggu minggu 1 2 3 4 5 sampai minggu 14. Jangan banyak sangat. Yeah. Kalau buat sampai ke 2 tahun bukan rumah hijau dah. Okey, ICC dia jadi dia. Okey, terus lagi. Okey, yang ini seterus lagi sama catatan cikgu go through. Okey, yang ni anggaran kos. Bila anggaran kos kena ada. Buat apa benda pun mesti ada kekangan kewangan, kena kos. Di mana pengurus orang perlu menyemak. Yang ini kena semak anggaran kos. Kadang-kadang terlebih bajet ataupun over, kadang-kadang pun kurang apa mana bajet tu melebihi. Okey. Maksud saya harga tu RM5 kos. Tiba-tiba kita dapat buat RM4 dah cukup bagus lah. Yeah. Harga RM5 tiba-tiba buat sampai RM7. Ah, itu dah kurang bagus. Okey. Ada give and take. Kemudian, okey, belanjawan ni untuk membeli bahan perlu disediakan oleh pengurus yang tadi tu. Dia kena tahu apa nak pergi, apa yang nak perlu beli, apa yang tidak perlu. Yeah, kadang benda yang kita beli keperluan tu boleh digunakan masa akan datang, insya-Allah. Okey. Okey, kemudian kita tengok pada jadual 40 ni. Okey, ni kos tetap dengan kos tidak tetap. Okey. Yang ni kena ambil kira betul. Buka mata tengok apa cikgu cakap. Kalau kos tetap, sewa peralatan. Sewa tetap. Kalau dia kata sebulan 100, 100 lah. Bangunan, sewa sebulan 3000, 3000 lah kan. Kemudian pembelian mesin bangunan. Tu tetap, dia tak ada dia bagi langsam-langsam. Tapi kos yang tidak tetap berubah, bahan mentah. Contohnya tanah berubah. Ada apa kejap kata sekilo tanah bakar tu kan. RM3, RM4 dia berubah. Itu nama kos tidak tetap ataupun kos berubah. Okay, kemudian elektrik. Tarif elektrik pun berubah dengan air. Ya, betul. Okey. Kemudian upah tenaga kerja. Okey, bila upah tenaga kerja ada yang kata upah mahal dan upah rendah. Okey. Dan seluruh lagi. Yang ni dia. Yang cikgu kata tadi jadual 4.5 anggaran kos projek. Kita senaraikanlah. Apa benda kita beli, kecil, besar, kita senaraikan di sini. Apa juga kita senaraikan. Okay? Ini cikgu go through lagi. Minyak ringan tu semua dalam jadual 4.6. Okay, mengisi. Okay. Yang ini pengawalan dan pemantauan projek. Waktu kita kena kawal, merujuk pada tindakan yang diambil oleh ketua kumpulan. Kena kawal. Kena ada. Okay. Kemudian sebagai pengurus projek ni, untuk memastikan projek mencapai kemajuan. Kadang-kadang tak kawal, dia terbabas. Contohnya bila kita nak buat jalan, kalau tak ada kawalan tu jalan berlubang sana sini. Ya, betul. Okey, contoh satu lagi bila menanam pokok. Kadang silap tanam dia punya apa nama tak ada kawalan tu, dia punya jarak tu tak sama. Contoh kelapa sawit kita tengok kan nampak sama kan, sebab tu ada kawalan dengan pemantauan. Itu je. Dan kerja tu bukan sikit duit, banyak duit kita pakai. Nama nak sewa apa backhoe dan sebagainya. Sebab apa tu kata pengawalan. Okey, pengawalan, sorry. Dan pemantauan projek. Okey. Ha, jadi kalau kita tengok pengawalan dan pemantauan ni kena ada. Kena ada orang pi tunggu ataupun kena ada orang pi supervisor. Okey. Kemudian pengawalan projek ni, okey, yang cikgu gariskan perlu diikuti dengan pemantauan supaya tiada pembaziran sumber sama ada dari segi tenaga kerja duk saja tapi kerja tak siap. Itu cerita dia. Okey, kemudian masa terbuang, okey, kemudian bahan mentah hilang tak ke mana. Itu kena ada kawalan, tu cerita dia. Dia sebut je pengawalan ni, benda ni kena ada tenaga kerja, masa dan bahan mentah, yang tu kena perlu ada dalam tu. Okey, kita teruskan lagi. Yang ni dia apa yang kita cari kawalan. Sorry yang ni. Okey, yang ni pengurus bertanggungjawab, dia kawal semua. Pengurus bertanggungjawab apa yang perlu dia kawal. Yang ni, yang ni semua ni contoh, ni simbol-simbol apa perlu dikawal. Okey, menjadualkan aktiviti harian bagi mengawal dan memantau aliran kerja projek ini. Okey, kemudian jadual 4.7 yang diberikan kepada setiap ahli kemudian bertanggungjawab pada tugasan tersebut. Dia kena bertanggungjawab. Dah ada senarai tugas, dia kena bertanggungjawab. Okey, seterusnya lagi. Okey, yang ini contoh dia. Antara contoh pengawalan, okey. Yang pertama, mengadakan mesyuarat mingguan untuk segi kawalan. Mesyuarat mingguan tu kena buat. Kadang-kadang kita lepas saja pun tak guna kan, kita tak tahu apa benda. Dia datang buat laporan pada kita. Sebab tu buku log kena ada.
Okey, buku log perlu ada, eh? Ya, cikgu. Okey, jadi yang seterusnya mengumpul maklumat daripada laporan kemajuan. Buku log tu dengan kerja dia, dia kena ada benda dua benda tu. Okey, seterusnya lagi kemudian mengada pembentangan projek. Sambil-sambil itu dalam 10%, 20%, 30%, 40% dia kena bentang pada tenaga pengajar ataupun bos besar dia lah. Apa benda aku dah buat? A, B, C sampai dah siap semua tu. Ini kata supervisor kena ada sini. Ini kena ada, ini kena tahu. Kadang-kadang, bila benda ni kita tak buat ni, yang ini tak buat, ini tak buat, maka akan berlaku pembaziran yang tadi tu. Segi masa dan kewangan. Itu kena ingat. Okay? Nanti kos pula akan meningkat pula. Yes, kos meningkat. Yeah. Kan? Masa buat bajet tu, dia kata 100. Tapi bila dah terbuang ni, terbuang-terbuang, lepas saja 14 minggu tu, bajet akan berlangsung lain lah. Kita kena buat bajet lain. Yeah. Jadi untuk menindak ni, sebab tu apa kita kena buat kaedah pengawalan ni. Ini salah contoh kaedah pengawalan. Tak mengelang tak. Okay. Okay, kemudian segi perundingan, kedap diutama sesi perundingan, okay, yang ini kena kerap buat. Okay, terutama bila projek memberi tarikh tamat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok projek-projek besar kan, atau projek ni, bila kadang overdue, habis dia, dia kena bayar berapa masa dia ni. Okay? Ya, betul Igo. Baiklah, okay. Cikgu, saya memang nampak daripada apa yang cikgu dah bentangkan tadi, memang sangat-sangat penting untuk pengawalan dan juga pemantauan sebuah projek tersebut, Igo. Dari segi kos, dari segi masa dan juga pemantauan tu sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa projek kita tu berjaya lah. Dan untuk hari ini adalah projek untuk menghasilkan satu reka bentuk untuk rumah hijau. Baiklah, cikgu, sebelum kita teruskan lagi, kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 termasuklah anak saya. Semoga usaha gigih di sepanjang pembelajaran secara PDPR dan bersemuka membuahkan kejayaan kepada semua calon SPM 2021. Selamat maju jaya. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Syam Sivan dan juga Cikgu Muhammad Nasir untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Topiknya adalah reka bentuk kejuruteraan. Okey Cikgu, kita teruskan lagi Cikgu. Okey, terima kasih Syam. Okay, jadi kita sambung lagi iaitu tentang yang tadi kita dah buat tadi, kita reverse sikit kan. Iaitu antara contoh-contoh pengawalan yang kita buat. Okey. Pertama adalah laporan kewangan. Tadi kita dah bagi tahu tadi, setiap Jumaat kita buat laporan kewangan dan kemudian melaporkan belanjawan dengan tepat lah berapa yang kita beli. Kemudian seterusnya laporan teknikal keseluruhan. Okey, itu pembentangan tadi. Setiap Rabu atau Jumaat laporan daripada buku buku nota reka bentuk itu, buku log itu. Itu kena ada. Maksudnya daripada mula sampai habis kena ada benda ni. Okey, kemudian laporan pada setiap tugasan setiap individu, sistem pengairan, pencahayaan, reka bentuk hijau, rumah hijau, analisis lukisan dan prototip kena ada. Ya. Itu kena perlu ada benda tu. Okay? Untuk anak-anak ni akan datang, yang tu perlu ada. Sebab yang tu kalau ikut dalam orang kata untuk dalam tugasan, yang tu membawa orang kata markah yang banyak, itu je. Okay, yang ni memang tak maaf saya sentuh sikitlah sebab saya tu markah yang banyak. Ya. Ini adalah usaha kita. Kita pergi tanya dan kita pergi soal siasat, bukan polis lah, temu ramah lah kan. Jadi usaha tu, yang ni kita bagi markah ni, individu ni dia tu, sistem tanya macam mana orang yang sistem pengairan, tanya yang buat benang. Okay, sistem pencahayaan, tanya yang orang yang apa penanam tebakau atau penanam apa yang ikan kering sebagainya kan, cahaya mana yang pakai. Kemudian yang reka bentuk rumah termasuk dengan lukisan, tanyalah arkitek atau tanyalah yang pereka rumah, itu je dia tahu. Terutama tunggang-tunggang kampung kan, tak ada plan pun. Dalam kepala dia pun ada plan. Itu je. Yang tu tanya orang macam ni. Itu kena tanya pakar. Okey. Terus lagi. Okey. Yang ni kita akan berlangsung setiap hari lah. Cikgu akan tanya. Dan laporan ni daripada nota reka bentuk. Itu kan. Okey. Jadi untuk kali ni kita setakat ni, lepas tu kita akan pada uji minda. Anak-anak. Okey. Baiklah. Sekarang kita ke segmen uji minda pula. So bagi mermaid kita yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang ada di rumah, anda tolong sediakan lah pen ke pensel ke apa-apa. Dan kepada mereka yang nak jawab nanti, boleh angkat tangan ataupun jangan lupa untuk buka mic dan cakap dekat sikit dengan mikrofon anda ya. Okey, silakan Yu. Okey. Nyatakan secara ringkas pernyataan yang dikeluarkan oleh Stanley E. Pony berkaitan dengan perusahaan projek. Okey, siapa yang boleh jawab ni?
Okey, buka mic. Okey. Jawapannya ianya merupakan proses membimbing sesuatu projek daripada permulaannya berdasarkan kemajuan dan prestasi aktiviti yang terlibat dalam projek tersebut sehinggalah projek berakhir. Okey, alhamdulillah. Tanya. Betul, Ibu? Betul. Oh, betul. Okey, seterusnya. Terima kasih, Chef Farisha. Tengok, okey. Nanti betul lah ni jawapannya. Okey. Okey, soalan kedua, Ibu. Terangkan aspek terlibat dalam urusan projek. Okey, siapa yang berdaya maju untuk jawab benda ni, untuk soalan ni? Tak ada. Okey. Siapa nak cuba? Farisha lagi ke? Okay. Ataupun kita tanya lah, tengok siapa lagi yang nak jawab. Ni orang ni, okay. Kita bagi peluang kepada orang lain pula. Okay. Kalau tak ada, kalau betul-betul tak ada, baru kita bagi peluang balik kepada okay. Farisha lah. Ada tak dia antara anda yang nak cuba jawab? Ada yang cuba jawab? Oh, takut nak jawab. Okay, tak apalah Farisha, silakan. Okay. Okay. Antara aspek yang terlibat dalam pengurusan projek seperti perancangan, penjadualan, pemantauan dan semua kawalan langkah atau aktiviti projek agar dapat mencapai objektif mengikut masa, kos yang terlibat, kualiti dan spesifikasi yang telah ditentukan. Okey, alhamdulillah. Oh. Tahniah lagi sekali. Okey, betul lah. Tepat sekali. Terima kasih, okay. Farisha. Okey, soalan seterusnya iaitu kenapa perlunya berkebun di rumah? Cikgu nak satu atau dua jawapan lah, itu je. Satu pun okey lah. Cikgu, kali ni saya pilih boleh ke? Boleh. Okey, saya pilih Syahir Akmal ke? Okey, Syahir Akmal. Okey. Tak apa, Ego. Saya nampak tadi tiba-tiba ada orang angkat tangan, Ego. Okey. Tak apa, Syahir. Kita simpan anda untuk soalan yang seterusnya. Saya bagi peluang kepada Idina. Idina Kristina. Tadi terangkat tangan sikit. Okey. Jadi jawapan saya, cikgu minta dua. Jadi saya bagi dua lah. Yang pertama, perlunya untuk berkebun di rumah ni. Pertama sekali, boleh kurangkan pembelanjaan harian kita. Sebab kita tahu sekarang ni pun semua benda dah makin menaik harga, kan. Dan yang kedua, kita boleh dapatkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Semua tu secara segar sebab kita sendiri tanam benda tu. Okey, alhamdulillah. Tahniah lagi sekali. Tahniah kepada cikgu kerana jawapan tu tepat. Okey. Ini dia jawapan dia. Okey, ini ada lima jawapan lah. Tapi kita ambil dua saja. Kemudian soalan nombor keempat. Okey, terangkan bagaimana rumah hijau mudah alih dapat membantu menyelesaikan masalah yang dinyatakan. Okey. Siapa yang berpeluang untuk jawab benda ni? Okey, kali ni kita bagi peluang kepada dia? Amalin. Amalin. Okey. Ya, Amalin. Silakan Amalin. Okey. Rumah hijau mudah alih ni dalam rumah dapat mengawal bekalan makanan dan juga mampu menjaga kesihatan melalui penanaman pelbagai sayur-sayuran organik yang berkhasiat. Okey, bagus. Tahniah. Okay. Betul lah. Alright, terima kasih Amalin. Okay. Seterusnya, soalan yang kelima. Okey. Okey, seterusnya, siapa yang nak cuba jawab? Okey, siapa yang cuba jawab ini? Okey, itu dia. Is. Is. Okey, bilangan ahli kumpulan yang ideal adalah dalam 4 hingga 6 orang. Okey, bagus. 4 dan 5 orang. Yang itu kamu maknanya kamu fokus pada slide tadi tu. Ya. Yeah. Okey. Okey, 4 atau 5 orang. Okey, okay, tepat sekali. Okey, terangkan. Okey, soalan ke-6. Terang aspek yang terlibat dalam urusan projek. Okey. Saya jawab. Okay. Idina Kristina, ya. Yeah. Okey, jadi ada banyak nak dapatkan pencarian maklumat yang ada boleh jadi dari segi kita cari dalam internet ataupun perpustakaan dan pameran. Okey, alhamdulillah. Tepat, tahniah. Okey, satu lagi ada jadual ni. Dapatkan bantuan daripada mereka pakar dan bantuan, ya. Yeah. Okey. Okay, soalan yang kedua terakhir. Okey, namakan dua kaedah yang gunakan untuk menganalisis masalah. Dua kaedah atau dua teknik ataupun dua caralah. Ya, yeah, cikgu. Okey, siapa dia yang boleh jawab ni? Siapa tu? Alif. Alif. Ya, yeah, Alif. Okay. Dua kaedah tersebut ialah peta minda dan teknik tulaikan. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey. Betul, jadi betul itu? Teknik tu betul. Dalam peta minda. Okey, baguslah. Okay. Dan soalan terakhir. Okey, terangkan maksud kos tetap dan kos jejak tetap. Okey, okay, itu dia, Ego. Saya Ahmad dah angkat tangan dah, Ego. Saya baru je nak sebut nama dia. Okey. Silakan, ya. Yeah. Okey. Baiklah. Kos tetap ialah kos yang merujuk kepada kos yang tidak dipengaruhi oleh penurunan dan peningkatan jumlah unit yang dihasilkan atau dijual dalam masa yang singkat.
Maksudnya, kos ini tidak bergantung kepada aktiviti perniagaan melainkan jangka masa terlibat. Kos tetap ini juga masih perlu ditanggung sekiranya produk itu dihasilkan ataupun tidak. Contoh kos tetap adalah seperti kos sewa peralatan dan bangunan, gaji pekerja dan cukai. Manakala kos tidak tetap pula dikenali sebagai kos berubah yang merujuk kepada kos yang berkaitan terus dengan produk dan perkhidmatan. Maksudnya, kos ini bergantung kepada jumlah unit yang akan disediakan. Hal ini kerana jumlah kos bahan mentah dan perkhidmatan yang diperlukan bergantung kepada jumlah unit akan dihasilkan nanti. Contoh kos berubah adalah seperti bil elektrik dan bil air, kos upah dan juga kos bahan mentah. Sekian. Okey, tahniah. Jawapan cukup panjang. Memang jawapan lebar. Yang panjang, yang padat, yang memang tepatlah saya rasa, Igu. Tapi yang ini saya ringkasnya, yang ini dia dah. Okay. Boleh je lukis jadual. Okay, tahniah tapi anak-anak kerana boleh dapat berjaya menjawab dengan baik untuk sesi kali ini, insyaAllah. Ya, yeah. Okay, memang baguslah. Saya rasa kesemua murid kita yang ada dalam tayang memang memberi perhatian yang sepenuhnya, cikgu. Tetapi sebelum kita berakhir, Igu, saya nak tanya, dari tadi tu ada kotak di atas meja. Ada apa dekat dalam sana, Igu? Yang ini, macam seperti saya kata, saya guna konsep 3S. 3S? Dia punya tagline saya, selawat, salam dan senyum. Tapi 3S, selak sikit-sikit atau selak semua sekali. Itu okay. Saya gunakan dalam kelas lah. Yeah. Okay, jadi sekarang saya nak 3S yang pertama. 3S yang kedua lah. Selak semua sekali. Okay, jadi cikgu akan tunjuk kan apa yang cikgu bawa hari ni. Okay. Jadi inilah salah satu. Teng-teng-teng. Yang ni konsep rumah hijau. Okey, rumah hijau yang cikgu buat pada model. Okey. Entahlah, cikgu tarik sekat keluar. Dia punya pintu tu. Dia punya bahagian tepi juga ada. Bahagian tepi lah, bagi nampak bahawa rumah hijau ni ada. Okey. Ni konsep rumah hijau. Ini cikgu buat sendiri, Aigo? Ini untuk menunjukkan konsep rumah hijau ni, Aigo. Binaan ni saya buat. Ya. Yeah. Okey. Binaan ni saya buat lah. Tapi yang color-color ni anak saya buat. Saya minta bantuan dia. Sebab ada dua anak yang memang terlibat dengan architecture, seorang lagi dengan seni halus. Memang bagus hasil kerja mereka. Jadi inilah rumah hijau. Okey. Terima kasih cikgu lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, ya, cikgu Muhammad Nasir, dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian dan kepada mereka yang ada di rumah. Harap program ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye.